nhiều hơn được đâu. Siapa sih yang pengen, betul nggak? Pada SMS, siapa sih yang pengen terkena bencana, betul nggak? Yang pastinya, ya berdoa yang terbaik buat diri kita, berdoa kita semuanya selalu dihindarkan dari yang namanya bencana alam, pada SMS. Amin, ya Allah, ya. Oke lah, pada SMS. Yang satu lagi juga nih, yang lagi viral di pagi hari ini, pada SMS, laporkan ada seorang pelapor korupsi kades yang malah jadi tersangka. Dia yang laporin tapi dia jadi tersangka gitu loh. Lucu nggak? Atau miris ya? Jadi ingat sama kasus yang kemarin terjadi di kawasan Kabupaten Sukabumi, di mana seseorang yang mengupload jalan tapi dia malah sendiri yang di tapi ya dia sendiri yang dimarahin gitu. Bukan jadi satu bahan ya introspeksi diri, tapi malah dia sendiri yang